What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini Mimpi Official bakalan review penghasilan dari channel YouTube yang bernama Nanda Arshinta. Kira-kira berapakah penghasilan dari channel YouTube-nya setiap bulan dan setiap tahunnya? Bagi teman-teman semua yang penasaran, yuk mari sama-sama kita review sekarang juga. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya telah mengupload video sebanyak 123 video dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 1.530.000 subscriber menuju 2 juta subscriber. Dan ternyata pada kesempatan kali ini juga channel YouTube-nya telah mendapatkan sebanyak 104.998.747 penonton di keseluruhan videonya. Di sini country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channel-nya adalah auto dan telah mengupload video sejak tanggal 21 Desember 2010. Dan ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini mampu mendapatkan nilai B- guys ya dari total grade-nya ini, dan dari sosial brand ranking mendapatkan peringkat 531.069 dengan pencapaian jumlah subscriber pada saat ini mencapai 1.530.000 subscriber. Channel YouTube-nya menempati posisi di 1.146 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru dan mencakup seluruh dunia guys ya. Nah, dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 104 juta lebih penonton, channel YouTube-nya menempati posisi di 70.450 di tingkat video views ranking yang paling terbaru pada hari ini guys ya. Dan ternyata di tingkat Indonesia, channel YouTube dan Nanda pada bulan ini mampu mendapatkan peringkat di 360 dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 1.530.000 subscribernya. Dan yang terakhir di tingkat auto ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 395. Nah, seperti biasa, kita akan lihat dulu beberapa video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya telah mendapatkan sebanyak 1.530.000 subscribernya. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong guys ya, dukung dan subscribe channel YouTube-nya menuju 2 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Dan ada video terbarunya sekitar 3 hari yang lalu yang menonton sebanyak 401.000 penonton. Dan ada juga sekitar 3 hari yang lalu yang menonton sebanyak 18.000 penonton. Nah, di sini kita akan lihat guys ya video yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya ini. Caranya kita kali urutan lalu yang paling terpopuler. Ternyata yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya sekitar 4 tahun yang lalu yang menonton sebanyak 9,9 juta penonton. 5 cara cepat menghilangkan bekas jerawat, dan ada juga sekitar 5 tahun yang lalu yang menonton sebanyak 7,2 juta penonton. Dan masih banyak lagi video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini guys ya. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya sekarang juga. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, langsung sama-sama kita akan lihat penghasilan dari channel YouTube-nya ini. Nah, ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 116 US dollar sampai dengan 1.800 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 1.400 US dollar sampai dengan 22.200 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 462.361 penonton. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan penonton sebanyak 258,7%. Nah, di sini pendapatan dari subscribernya tidak dicantumkan guys ya. Dan langsung saja kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube-nya ini. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.316,25 rupiah. Dan ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 116 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube Nanda menurut situs dari Social Blade ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 1.660.685 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade ini, dan hanya Nanda sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini guys ya. Nah, di sini kita juga pastinya bakalan mereview pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 1.400 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube-nya menurut situs The Social Blade ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 20.042.750 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official ini.
Dan buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe terus channel YouTube dari Nanda menuju 2 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.